waktu berlalu. Banyak. Iya, sebentar. Ini kalau begini lagi semedi nih. Kalau mau banget. Sabar. Lu tidur ya? Antuk gua. Lihat tamu. Aduh. Kapan ini? Dua hari yang lalu. Lu bilang dong. Aduh maaf ya, maaf. Lawang di hati, kedahat kon depan di lawan ikan. Tibanya berenang, ditabrak cukup. Wah, wah, wah. Santet mah. Tau lu. Santet mah. Lama-lama gua tonjok nih. Ini kesantet. Cara pengobatannya, coba tangan ikan sini. Lagi. Setan hitam berlayangan di awak ikan. Hilang lenyap semua. Kalau pulang ke rumah, makan telur ayam kampung 5 kilo. Makan daging ayam kampung 5 kilo. Semua serba 5 kilo, ya? Iya, Mbah. Udah beres nih, Mbah. Udah. Udah beres. Mbah, kesana dulu, Mbah. Ini mau ngomongin tentang keluarga ini, tentang hubungan istrinya. Kesana dulu, Mbah. Sebentar, kenapa lo, ih? Kasian deh lo. Ih, bagus lo. Bagus lo. Bagus lo. Ngapain lo, Lan? Lepasin! Yakin, udah orang tadi kan udah bilang katanya itu setannya udah gak bakal ganggu lagi. Ini emang harus ikhlas nih. Yang penting kan aman ya. 5 jutaan nih kayaknya. Ya udah, terima kasih banyak ya. Duh! Sahabat gue tercinta nih, hebat bener. Gimana, udah beres? Oh, udah beres semuanya pokoknya. Oh iya, dibayar, untung ngingetin. Hampir lupa, gak enak dong mandi. Rp9.000 ya? Dukun dimana bayar Rp9.000? Tadi lu bilang seikhlasnya. Ya cuma kan gua mikir, Di. Lu gak dapet entah. Masa gua mesti Rp9.000 sendiri? Yaudah, gak apa-apa deh. Ini bukan masalah gak apa-apa, Di. Lu teman gue, sahabat gue. Marketing, masalah dukun lu. Lu jagonya, pasien, orang kaya. Masih Rp9.000, gua bingung juga, Di. Tampaknya sih emang kaya. Tapi gak apa-apa dia bayar segitu, yang penting kan dia ikhlas dulu. Hati-hati gue tegel nih, makan rezeki segini sendiri mana enak ya. Orangnya gak pernah makan teman, tau gak? Teman sakit gue harus ikut sakit, teman menderita gue harus teman menderita. Sorry, gue gak mau dul. Lo mau maksa gimana pun gue gak mau nerima duit lo. Lo kerja tadi ngelayanin pasien, apa lo ngantuk-ngantuk dul? Masa gue tega gue mau ngambil juga? Enggak dul, please dul, lo terima dul. Apa-apa ya, Dul? Gue cabut dulu bentar ya. Iya, Di. Pakai ya duitnya ya. Iya, Di. Gue taruh kantong nih. Iya, Dul. Tentunya gue makin terharu sama Mandi. Lo bayangin, dia ngasih duit 9.000 buat gue semuanya. Maksud lo apa nih, ngejelekin gue? Ya, maaf. Maaf-maaf, gak ada maaf. Ya, masa gak ada maaf sih? Kamu belajar jadi dukun dengan sebenarnya. Ya, oke. Dulah. Jangan-jangan dia lagi pergi ke tempatnya Ayu terus dia lupa nih sama gue. Ini aja. Satu jam aja gue di sini, gue tunggu.
Waduh, sini, Bol. Rambutnya. Ini modelnya apa nih? Eh, oh, hati ini. Tau gak lu? Gue udah gini-giniin rambut gue supaya naik kayak begini. Iya. Itu rambutnya modelnya apa tuh? Model baru. Apa model? Sudah gua dong. Ini kok bisa gak? Batman, Batman. Oh. Gua makan kan? Soto ayam gitu ya? Iya dah. Harus sampai habis ya makanan. Ah, pesenin dulu. Tumbel. Orang susah keras. Biasanya kan nggak pernah makan pagi-pagi. Orang susah katanya. Ya. Terus kalau gue ngatain susah, awas lo ya. Kapan perambangan makan utang terus tanggung mukono. Sampai dagangan gue habis. Eh, madi lagi baik. Hari ini gue bayar, pokoknya. Lap, melepas. Buat makan. Kagak bayar. Mukanya nih dilap nih, muka cemong. Aduh. Kandul. Jalan, maksudnya bayar ada apa sih? Pokoknya gini dong, selama lo jadi sumber uang gue akan layanin lo seterusnya. Lo bisa jadi sumber uang dari mana gue? Selama lo masih bergaul sama setan. Itu rezeki tuh buat gue. Sekarang gue baru tahu, Madi pengaruh sama gue. Dia harus nurutin apa kata gue. Gue kerjain nih, gue akalin. Ini gue makanin. Makan dong. Jangan pegang ki, kotor nanti saya. Iya benar. Iya. Tapi dikit. Iya. Sini. Sini ya. Yang segi empat tadi ya. Iya, yang kayak di Inggris. Kayak di Inggris benar. Gue ada tanam kapal nih. Jangan pernah lupa kalau Madi tuh suka ngelayanin Dula sampai kayak Dula kayak anak kecil dibikin dicayang. Makannya harus banyak. Makan sendiri, minum sendiri. Leher mau mati karena ikat Madi. Ah, bisa udahan sih? Leher gua. Tendang ya, aduh jorok banget ya. Dan gitu dong. Oke. Gua bayarin. Ah, gua aja lah. Yang bayarin. Bang, dapat dong. Nih. Lu kayaknya paling berat dulu ya. Lu kayak gitu bayarin. Eh, jangan bayar gue. Di mana-mana juga kalau sahabat tuh sahabat yang bayar. Gue bilang apa? Enggak apa-apa, enggak apa-apa lagi. Gua bilang juga apa? Gua tahu lo orang-orang susah pasti mau bayar aja berebut. Bayar deh, berapa jadinya? 9.000. Oh, udah lu diam aja. Lu bisa pakai buat bayar kos nanti, nih. Yang uang pas aja. Hah? Kagak ada lagi, udah bayar itu aja. Udahlah, uang pas. Ini pasti mau utang ini. 9.000 udah pakai uang lo aja dulu. Nah, ini. Udah baik-baik di sini. Orang di. Hah? Lo ganti ya. Kok ganti sih dulu? Ah, lu tadi gua udah mau bayarin, lu kagak mau. Sekarang lu bilang kan itu gua, katanya lu mau ganti. Ah, tadi kan gua udah mau bayar, kata tukangnya kan kagak ada kembali. Lu orangnya merugi nih. Lu pengen berantem. Bayar enggak? Gua percaya nih tadi lu bantuin. Gua enggak takut ya. Lu kalau gua bilang. Mohak. Gua enggak dengar. Kalau bisa ngikutin gua. Gua yang bayar. Kenapa ku berlalu?